juga dulu nih. Ke sana enggak tembus ya? Tembus Pak, bisa Pak. Mau udah dibuat pagar Pak. Mau udah? Sudah. Berarti sekarang dia bisa. Buat tadi kunci nama mereka Pak. Harus ini gambar laut ini. Gambar laut Pak. Berapa tahun tahan? Kurang tahu lah Pak. Ini. Jadi tadi yang kau lihat, mana sama kita? Kau lihat baru bocor itu. Polda dibantu dengan stakeholder yang lain sudah mempersiapkan jauh hari dan tanggal 18 rencananya kontainer akan datang, tapi ternyata maju. Hari ini sudah datang yang akan secara bertahap dikirim kemari. Sehingga mulai dari venue, kemudian lingkungan sekitar venue, tadi sudah kami saksikan semuanya, ada beberapa tempat-tempat milik warga masyarakat yang juga dipersiapkan untuk menjadi tempat penonton. Nah, ini tadi sudah kami koordinasikan supaya dilakukan assessment, diinventarisasi semuanya, struktur yang digunakan, kekuatannya. Kemudian bagaimana pengaturan jangan sampai overload, sehingga nanti di venue-nya aman, ternyata di luar tidak bisa menjaga keselamatan. Ini semua sudah kita pikirkan. Kemudian yang kedua juga, saya sampaikan kepada Bapak Bupati, restoran, UMKM, tempat souvenir, ini supaya diberikan pengarahan, disosialisasikan. Jangan sampai ini digunakan kesempatan untuk menaikkan harga yang tidak wajar, yang akhirnya orang nanti memberikan penilaian yang negatif terhadap Kota Balige atau Kabupaten Toba. Yang jelas, ini adalah perhelatan kita semuanya, bukan hanya panitia dari Injurni, bukan hanya Pemda, bukan hanya polisi, bukan hanya TNI, tapi ini adalah tanggung jawab kita semuanya, masyarakat Balige, masyarakat Kabupaten Toba harus ikut bersama-sama mensukseskannya. Ya, itu saja. Terima kasih. Orang ini lagi bersihkan apa itu?